ukur yang benar, kasih rapi yang benar, fasilitas pemerintah itu diatur. Kalian di sini kan nanti pasti hidup. Mana mungkin kupang pemerintah datang bikin susah kalian? Tidak, artinya kita hanya minta. Sudah begini, begini. Kita clearkan itu. Itu 3.000 itu kan pemerintah buat sertifikat. Tapi kalau pemerintah buat apa pemerintah? Pemerintah itu kerja buat rakyat. Jadi nanti itu tanah dan segala macam juga dikerjakan buat rakyat. Bukan ambil pemerintah, lalu pemerintah milikin. Bukan. Tanah pemerintah itu diberdayakan supaya buat rakyat. Antara itu antara kalian semua. Jadi bukan ambil terus tanah pemerintah, ambil terus dia simpan. Tidak boleh. Nah, kemarin-kemarin tidak ada aktivitas ini kan. Nah, kita mau bikin itu menjadi pusat pengembangan marungga, kelor, dan peternakan terbaik. Nah, kalau ini kalau kalian tidak mau, lu lawan gubernur, lu kuat lawan gubernur. Ini Bapak, kami tidak ini. Ini mau bangun buat kalian semua. Kecuali saya datang rampas kalian kuat, lalu kalian tidak sekolah, kalian tidak makan, baru saya salah. Aku datang. Kalau saya datang untuk mau membangun kalian, baru kalian tidak mau ini. Kalian orang timur, saya orang timur, kalian mau bikin apa sama saya? Kecuali lapas kalian buah. Ini karena itu ada 3.000, mari ukur baik-baik, kalian pun tempat di mana, kalian pun pekerjaan apa, kalian punya masalah serius di mana, yang sekolah atau tidak sekolah, yang tidak lahan, kita mari atur baik-baik. Selama kalian kerja, lahannya tidak masalah. Tapi yang bagi-bagi-bagi, itu bagi-bagi kalian selalu malu. Kecuali gubernurnya orang, kalau punya saya. Kalau orang rumah, ngerti kita bisa ngerti gak itu? Emang kapan saya bicara susah kalian? Yang penting ini barang di sini bisa kerjakan, kalian bisa dapat barang yang bagus, hidup yang baik, seluruh masyarakat di sini hidup baik, itu tidak tujuan saya jadi gubernur. Tapi kalau lu lawan itu, gue lihat mulut saya. Kalau lawan itu, lu nggak ada. Saya bilang lu sekarang ini. Saya kalau lawan itu kalian nggak ada. Jangan pernah ganggu saya. Saya datang untuk bangun orang timur punya supaya ada martabat. Jadi jangan kalian kasih. Lu tahu saya ini mana pernah tak orang? Tapi saya tanya Tuhan saya, hati saya tanya, apakah datang sini untuk menghancurkan kalian? Ternyata tidak. Saya siapkan 1.000 hektar tanam kelor, mesin siapkan, kalian kerja yang baik, lu punya lahan di mana, ikut kerja dan ambil untungnya sendiri. Itu tugas saya. Jadi tugas saya cuma ini. Jadi kalau mama kalian mau ribut, silakan.